Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayutlil falantajidalahu waliyam murshida Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidina wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pengajian kita pembahasan kita di dalam syarah kita butuhid tentunya di awal ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teramat sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman wa تَعُدُّ tauddu اللَّهِ la تُحْسُوهَا Innal insana ladzalumun Di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau saja kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh manusia adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Ya, yeah. nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat banyak. Kalau kita boleh sedikit mengingatkan bisa dibagi menjadi dua. Ya, iman nikmat ad-diniyah atau ad awad Ya, berkaitan tentang agama atau berkaitan tentang keduniaan. Berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat Islam. Nikmat iman. Nikmat hidayah. Kita bisa mempelajari agama Islam. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di muka bumi ini, berapa miliar manusia, dan dari sekian miliar tersebut, berapa di antara mereka yang Allah pilih menjadi seorang Muslim, dan di antara orang-orang Muslim tersebut, berapa di antara mereka. yang Allah berikan hidayah ilmu sunnah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya kerana berapa banyak manusia yang hanya memiliki status seorang muslim akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepadanya petunjuk ilmu hidayah sunnah Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya memilih kita menjadi orang-orang ya yang berislam, menjadi orang-orang ya yang berusaha menuntut ilmu syar'i. I. Ya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ada di sana nikmat-nikmat keduniaan. Nikmat sehat. Ya. Nikmat waktu yang luang. Nikmat keluarga. Nikmat kita bisa tinggal di negeri yang aman sentosa. Ya. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar yang sifatnya itu materi. Ya, semua ya pemberian dari Allah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kita harus bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus akui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, maka sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita sebutkan tadi sebagai bentuk pengingat saja itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kelihayan kita di dalam bekerja. Ya, bukan karena usaha kita siang dan malam. Ya, akan tetapi semua itu adalah keutamaan fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu yang tentunya Allah Subhanahu taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan tentunya di antara nikmat-nikmat tersebut nikmat yang terbesar adalah nikmat agama. Ya, kita bisa mempelajari agama Islam. Allah senantiasa berikan kita hidayah untuk kita bisa mengamalkan Islam ini. Maka barang siapa sudah sampai ke derajat tersebut bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu berikan dunia kepada semuanya baik orang yang baik ataupun sebaliknya Allah berikan ya materi dunia akan tetapi agama ini ya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki orang-orang yang Allah cintai dan ridai ya maka apabila anda mendapatkan nikmat agama ini nikmat hidayah sunnah bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa langgengkan nikmat tersebut. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melakukan ataupun membacakan kitab tauhid ya yang tentunya satu materi yang cukup urgen di dalam agama Islam ini karena ia berkaitan langsung tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana telah kita sering ucapkan ya bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan hakikat peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh setiap hamba dan tentunya itulah yang disebut dengan tauhid. Bagaimana kita memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Allah tidak akan mengazabnya. Ya, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat ayat ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala in adzaknahu rahmatam minna min ba'di dharra ya min ba'di dharra mashathu la yaqulanna hadzali ya Ketika kami berikan mereka ya rahmah kasih sayang nikmat setelah sebelumnya mereka mendapatkan kesusahan layakulanna hadali ya orang-orang kafir orang-orang yang tak beriman itu mereka akan mengatakan aku mendapatkan rezeki ini aku mendapatkan nikmat ini ya karena memang ini milikku hadali ya kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penulis membawakan satu bab ini ingin mengajarkan kepada kita pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat banyak. Ya. Bukan seperti sebagian ya manusia yang mana mereka mendapatkan nikmat tatkala mendapatkan rezeki mereka lupa kepada orang yang ataupun zat yang memberikan rezeki tersebut. Ya, justru mereka menyandarkan rezeki tersebut kepada diri mereka. Nanti akan kita bacakan tafsiran daripada ayat ini. Ya, ini yang pertama dulu. Ya, penulis ingin mengajarkan kepada kita wajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala teramat sangat banyak. Ya, sebagaimana telah kita bacakan tadi dalam surah Ibrahim. Kalaulah saja kita menghitung-hitung nikmat Allah itu tak sanggup kita. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membayarnya, mengganti nikmat tersebut? Toh kita menghitung saja kita tidak sanggup. Yang diminta dari kita bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat tersebut. Dan tentunya syukur kita akan nikmat tersebut kebaikannya akan kembali kepada kita. Bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat tidak butuh akan rasa syukur kita. Allah maha kaya. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua ini kepada makhluk. Satu pun daripada makhluk itu tak mau bersyukur. Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkurang. Demikian pula sebaliknya, kalaulah semua penduduk langit dan bumi ini bersyukur kepada Allah, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sejatinya syukur itu akan kembali kepada diri kita. Orang-orang yang bersyukur, ya Allah, akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, kekufuran keingkaran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala juga akan kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita, demikian pula kalau kita berbuat buruk, itu kan kembali kepada kita. Maka sebagai insan yang berpikir, yang Allah berikan kita hati dan akal ya, tinggal kita pilih mau kebaikan atau mau keburukan. Pilihan di tangan kita, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah dengan kekuatannya memberikan kita akal pikiran sehingga kita bisa berpikir tinggal kita kembali. Apakah kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru kita pura-pura bodoh ataupun kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat sangat banyak? Kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya... Penulis ingin mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang Muslim di dalam mendapatkan ataupun merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia harus bersyukur, ya menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab Al-Tauhid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berkahnya kepada kita semua Karena kita berusaha untuk ya, mempelajari agama Islam Demikian pula kita berusaha untuk ya, memperbanyak amalan kita ya yang tentunya itu semua untuk ya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan ya di dalam mempelajari agama Islam ini sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala in rahmatam minna min ba'di la Menggambarkan bagaimana sikap orang-orang kafir tatkala mereka mendapatkan kenikmatan Mendapatkan ya, kasih sayang Mendapatkan suatu peluang ya, tatkala mereka selesai daripada mendapatkan bencana Mendapatkan musibah ya maka mereka akan mengatakan hadali ini memang punyaku ya ketika dia mendapatkan nikmat sebelumnya dia mendapatkan musibah dia lupa ya dia sandarkan nikmat tersebut kepadanya kalau mujahid rahimahullah ya e, Mujahid rahimahullah mentafsirkan ayat ini Hada wa ana bihi. ya tentang perkataan orang kafir yang mengatakan ini punyaku. Maksudnya adalah ini hasil usahaku dan aku berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ya, ini mungkin banyak terjadi di kaum muslimin. Tatkala dia mendapatkan sedikit daripada perbendaharaan dunia mendapatkan rumah yang megah, mobil yang mewah. Ya, berapa banyak manusia lupa bahwasannya nikmat tersebut, ya, pemberian tersebut, harta benda tersebut, materi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak manusia mengatakan ini kan hasil jerih payahku. Ya, tentunya aku sangat berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Aku telah kerja siang dan malam. Ya, berapa waktu saya meninggalkan keluarga untuk pergi keluar kota, ya fokus di dalam bisnis dan seterusnya. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengatur rezeki tersebut. Ya. Bisa jadi memang itu karena sebab usahanya akan tetapi yang paling utama, yang paling menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata usaha. Karena kalau kita melihat berapa banyak manusia yang usahanya siang dan malam ditambah lembur lagi, tidak ada hari libur, tapi hasilnya nihil, tidak ada. Ya karena Allah belum berkehendak untuknya. Ya, sebaliknya berapa banyak juga manusia yang usahanya ala kadarnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta benda untuknya. Ya, ini menunjukkan kepada kita tidak ada ya keharusan antara usaha itu dengan hasil. Ya, tidak ada keharusan antara usaha yang besar dengan hasil yang besar juga. Ya, karena memang ya hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ucapan ini dikatakan oleh orang yang kafir, ya ini adalah milikku. Ditafsirkan ini adalah hasil usahaku dan aku berhak mendapatkannya. Ya. Perasaan ataupun ungkapan yang mengatakan aku berhak mendapatkan nikmat ini ini juga bermasalah dari segi tauhid. Ya, karena tidak dipungkiri manusia setiap harinya berusaha keluar rumah ya, pergi pagi pulang petang ya itu merupakan sebab usaha ikhtiar kalau orang kita mengatakan ya akan tetapi tetap hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika kita mendapatkan ya rezeki kita mendapatkan sebagian daripada nikmat dunia kita mengatakan di dalam hati kita aku berhak aku layak mendapatkan ini. Aku memang pantas untuk mendapatkan ini. Ya. Jangan sampai itu terbetik di dalam benak kita. Yang benar adalah ini adalah keutamaan hadza fadlullah. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mutlak Allah yang memberikan. Iya. Kemudian tafsir yang lain Qolaib bin Abbas yuridu min indi. Maksudnya adalah ini dariku. Aku mendapatkan nikmat setelah kesusahan ini asalnya dari diriku ya ini juga perkaraan perkataan yang menyelisihi tauhid ya dia mengatakan nikmat itu datangnya dari diriku sendiri ya tidak ada zat di luar dirinya yang memberikan rizki itu kepadanya ya tentunya kita sebagai seorang yang bertauhid kita meyakini Allah adalah ar-razzaq zat yang membagikan rizki, yang mengatur rizki ya, kepada kita dan kepada orang lain semuanya. Manusia, hewan, tumbuhan, makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, ya, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizkinya. Ya. Sehingga ini perucapan yang sangat keliru ketika dia mendapatkan nikmat Allah dia mengatakan ya ini asalnya dari diriku. Ya, ada kesombongan. Ya, dan tentunya penyakit kesombongan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang dibawa iblis tatkala dia diperintahkan bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat sebagai bentuk ya pemuliaan saja bukan sebagai bentuk peribadatan akan tetapi demikianlah iblis yang memiliki sifat sombong dia tidak melihat lagi siapa yang memerintahkan ya seharusnya kita ya sebagai makhluk ketika Allah yang memerintahkan kita sami'na apapun perintahnya tanpa harus kita pikirkan lagi ya akan tetapi tidak demikian iblis ya dia mengatakan dirinya lebih baik daripada ya malaikat ya kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an jadi ini ucapan yang keliru yuridu min indi ya dia mengatakan nikmat tersebut datangnya dari diriku wa qawluhu qala innamautituhu ala ilmin indi Ya, ini juga ucapan dari Korun yang kita ketahui adalah seorang manusia yang memiliki perbendaharaan dunia yang teramat sangat banyak. Sampai-sampai ya kunci gudangnya itu bisa diangkat oleh orang-orang yang berotot, orang-orang yang kuat. Saking besarnya dan saking banyaknya gudang harta bendanya, ya harus diangkat orang-orang yang berbadan kuat kunci-kuncinya itu. Ya, akan tetapi satu kesalahan dia ini ucapannya. inna ala ilmin indi. Ya, aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Ya, kesombongan. Ya, lagi-lagi kesombongan ya yang membinasakan makhluk ini. Dia mengatakan aku yang mendapatkan nikmat yang aku dapatkan ini semuanya karena keilmuanku. Ya. Sehingga ketika ada orang-orang hari ini yang tersilaukan dengan keilmuannya ya, sehingga dia pun meremehkan orang lain. Ya, dia meyakini apa yang dia dapatkan atas kecerdasannya, IQ-nya yang tinggi ada padanya sifat korun, ya yang mana dia menyandarkan nikmat tersebut kepada kecerdasannya, keilmuannya, keahliannya. Ya. Maka itu tentunya perkataan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan seseorang yang tidak mau menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama mentafsirkan ayat yang di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Kosos ini. Qala qatada ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ya, mentafsirkan ucapan korun tadi yang dia mengatakan, aku mendapatkan harta benda ini karena ilmuku. Maksudnya adalah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Atas ilmuku dengan semua usaha-usaha yang dengan ilmu itu aku melakukan usaha-usaha sehingga aku pun mendapatkan ya rizki dan mendapatkan harta benda yang teramat sangat banyak ya wa qala akharun ya ala ilmin minallahi annilahu ahlun ya aku mendapatkan harta benda ini karena ilmu dari Allah dan aku pun berhak mendapatkan harta benda tersebut. Ya, aku pun pantas mendapatkan harta benda tersebut lagi-lagi. Ya ada perasaan, ya merasa keberhakan mendapatkan nikmat. Ini juga berhak, ya, bermasalah dari segi tauhid. Ketika seseorang merasa dirinya berhak mendapatkan kenikmatan. Ya, memang benar dia telah melakukan usaha akan tetapi tetap semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hasil daripada usaha, tetap kita mengucapkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap ini adalah kutaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu-satunya hasil daripada usaha kita. Ya. Wa hadza ma'na qawli mujahidin utituhu 'ala syarab. Ya. Ini adalah makna daripada ucapan mujahid Aku mendapatkannya atas keutamaan ataupun atas kemuliaan. Ya intinya memang di sini ucapan-ucapan ini tafsiran-tafsiran ini mengerucut pada makna yang satu yaitu e, tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi dia menyandarkannya kepada dirinya sendiri dan dia meyakini keberhakan. Ya, atas nikmat, atas rizki, atas harta yang Allah berikan, dan ini semua bermasalah ya di dalam segi tauhid. Karena orang-orang yang bertauhid dia meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ya amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam tipe yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kitab Tauhid semoga Allah subhanahu senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tunjuk ke kita dan berikan hidayah kepada kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita bacakan tadi ya, dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi dari Surat Fussilat, dan yang kedua dari Surat Al-Qasas. Yang pertama tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wala in minna min ba'di darra ya tatkala kami berikan nikmat itu kepadanya setelah datang kepadanya itu kesusahan maka dia akan mengatakan nikmat tersebut ya itu datangnya dari dirinya demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala qala inna utituhu ala ilmin indi ucapan korun ya sesungguhnya aku mendapatkan harta benda yang banyak ini itu karena ilmuku ya karena kecerdasanku. Ya, ini ada kesombongan padanya. Kita sebutkan tadi, kesombongan ini penyakit yang diwariskan oleh iblis. Ya, yang mana ya dia enggan bersujud ya kepada Adam pada waktu itu ya sebagai bentuk penghormatan saja, bukan sebagai bentuk pengagungan. Ya, sehingga apabila ada orang-orang semodel dengan ini maka ada padanya sifat-sifat ya sifat iblis ya, yaitu kesombongan dan tentu kesombongan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya ya disebutkan di dalam hadis bahwasannya orang-orang yang memiliki sifat sombong di dalam dadanya itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena tentunya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang, orang yang yang tidak sombong orang-orang yang tawadhu ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penulis menuliskan satu permasalahan dan ini merupakan termasuk inti daripada pembahasan kita arkanus syukri salasah rukun syukur ada tiga ya tak sempurna syukur manusia itu kecuali telah terpenuhi tiga rukun ini. Ya tentunya syukur ini merupakan suatu ibadah yang besar. Ya dan tak semua orang pandai bersyukur. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasyakur." Sangat sedikit hambaku itu yang bersyukur. Berarti apa maknanya? sangat banyak orang yang kufur yang tidak mau bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang bersyukur itu justru sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sigit tersebut. Ya. Yang pertama kata penulis al-awwalu al-i'tirafu bin ni'mati bil qalbi. sadar dan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dengan hati. Ya. Ini amal hati. Kita sadar dan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Akan tetapi sebagian manusia jangankan dia menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah dia sendiri tidak sadar kalau itu nikmat merupakan nikmat. Dia tidak terpikir apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak pandai memandang apa itu nikmat Allah. Ya. Pada dirinya bergelimang harta benda, pada dirinya ada kesehatan badan. Ya tapi dia tidak sadar itu merupakan nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Ya. Sehingga dia pun tidak akan bisa menyadari dan menisbatkannya itu kepada Allah. Dia sendiri tak pandai memandang suatu pemberian itu merupakan nikmat dari Allah. Ya. Jadi ini yang pertama, mengakui nikmat itu dengan hati. Ya, artinya hati kita sadar. Ya. Apa yang kita dapatkan selama ini? Badan kita sehat kalau dari segi fisik. Ya. Demikian pula kita hidup di lingkungan yang baik, tetangga baik, ya keluarga demikian pula rekan kerja. Ini nikmat. Ini pemberian dari Allah. Harus kita syukuri ya ini dari segi keduniaan dari segi agama demikian demikian pula Allah pilih kita menjadi seorang muslim menjadi seorang yang beriman kepada Allah ya Allah berikan kita hidayah ilmu ini nikmat dan kita harus pandai memandang itu merupakan nikmat karena berapa banyak orang tak pandai memandang itu sebuah nikmat ya itu yang pertama, yang berikutnya nisbatuha bil lisani ilal munim. Setelah dia akui dengan hatinya, maka dia sandarkan dengan lisannya kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Artinya apa? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah dia dapatkan dengan lisannya. Kalau yang pertama tadi dengan hatinya yang kedua ini dengan lisannya, artinya dia sangat sering dan membiasakan lisannya untuk memuji Allah. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia memuji Allah. Karena memang nikmat hidup ini datangnya dari Allah. Siapa yang mencabut, ya rohnya di malam hari, tatkala dia tidur. Allah dan siapa pula yang mengembalikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Dia ingat inilah orang yang bersyukur. Ya, bukan bangun begitu saja yang dilihat misalnya langsung pegang HP dan seterusnya. Akan tetapi yang pertama kali dia bersyukur dengan lisannya alhamdulillahirabbil alamin. Selesai dia makan alhamdulillah, selesai dia dari bekerja alhamdulillah, selesai dia dari beribadah juga alhamdulillah memuji Allah dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang teramat sangat di, suka dipuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat suka dipuji. Ya. Jadi ini yang kedua, Ya, menyandarkan nikmat tersebut, nikmat yang teramat sangat banyak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang lupa. Tak sadar, lisannya tergelincir, ya sehingga dia pun tidak mau menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ketika dia selesai dari operasi misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena dokter ini mungkin saya sudah begini dan begitu. Ya. Dia lupa menyendarkan nikmat kepada Allah terlebih dahulu yang seharusnya dia mengatakan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitku karena usaha ataupun karena sebab dokter ini dan dokter itu begitu seharusnya dia ingat dulu Allah Subhanahu wa taala ya karena ini merupakan rukun daripada syukur itu ya harus diucapkan ya sehingga Allah Subhanahu wa taala pun wajibkan kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Yang mana di dalam Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Alamin. Salah satu ayatnya. Kita diajarkan untuk senantiasa memuji Rabbul Alamin. Ya, yang telah memberikan nikmat kepada kita yang teramat sangat banyak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, istimaluha wa badluha fi ma yuhibbuhullahu wa yardahu bil Ya menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk hal-hal yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Ya. Kita telah sebutkan tadi nikmat Allah teramat sangat banyak. Ya. Wajiban kita bersyukur dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, alhamdulillah. Kita laksanakan sholat berjamaah karena kaki kita sanggup melangkahkan. Ya, mata kita juga bisa, bisa melihat apa yang menghalangi kita untuk kita melakukan sholat berjamaah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala luangkan ataupun luaskan rezeki kita, maka kita bantu saudara-saudari kita yang tidak mampu. Ya, lebih dari itu kita berangkat ke tanah suci melaksanakan umroh dan haji. Ya berapa banyak orang yang hari ini memiliki harta benda namun tak terbetik untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta-harta tersebut. Ya seharusnya dengan harta-harta tersebut, ya dengan nikmat-nikmat tersebut dia berusaha untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, kian hari kian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki segalanya Dia punya badan yang sehat, dia bisa beribadah, mata yang bagus, lisan yang bagus, dia bisa membaca Al-Quran, rezeki yang banyak, dia bisa bersodako, dia bisa berhaji, Berumrah dan seterusnya. Ya, tidak ada lagi yang menghalanginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Intinya, ada tiga tadi rukun daripada syukur. Yang pertama, dia harus mengakui dengan hatinya. Nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya dia sandarkan dengan lisannya kepada zat yang telah memberikan dia nikmat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dia harus gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia melakukan perkara-perkara yang Allah sukai dan Allah ridai. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini ya menjadikan kita insan-insan yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada diri kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan ya wa akhiru dakwana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.